Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu, dan kita mohon pula kepada Allah diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita masih pembacaan kitab Manhaj Salaf fi Tazkiyatin Nufus, bab yang akan kita sampaikan, bab yang ke-18 halaman 133, tentang al-khusyu' lillah. Babu ma jaa fil khusyu'i lillahi ta'ala. Bab terkait dengan khusyuk kepada Allah Azza wa Jal. Khusyuk artinya pasrah, tunduk, patuh, rendah diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Ketika kita mendengar kalimat khusyuk, banyak yang terlintas di benak kita adalah dalam sholat. Naam, khusyuk dalam sholat adalah suatu hal yang hendaknya dihadirkan, didatangkan. Namun yang akan dibahas oleh muallif di sini, khusyuk tunduk kepada Allah Azza wa Jal, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan akan disampaikan pula bahwasanya al-khusyuk termasuk tempatnya di hati. Makanya apabila hati itu telah khusyuk, maka anggota badan lainnya akan ikut. Al-Mu'allif menggolongkan khusyuk termasuk yang perlu diperhatikan dalam amalan hati dan termasuk ibadah qalbiyah. Jadi khusyuk ini termasuk ibadah qalbiyah. Kaitan dengan bab al-khusyuk, min bab al-istifadah, alaikum bi kitab al-khusyuk fi shalah, yang ditulis oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani. Beliau rahimahullah banyak tulisan-tulisan, Hizbul Muslim dan yang lainnya banyak. Demikian pula Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah punya kitab Al-Khusyu' wa atharuhu fi bina'il ummah. Al-Khusyu' wa atharuhu fi bina'il ummah. Dan yang lainnya juga banyak tulisan-tulisan tentang al-khusyuk. Antara lain tulisan
Syekh Abdul Salam As-Suwai'ir hafizahullah punya kitab juga Al-Khusyuk Fis-Salah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab Al-Hambali punya kitab Asrar Us-Salah Ibn Al-Qayyim Wal-Khusyuk Fis-Salah, punya Ibn Rajab, dan masih banyak yang lain. Apa makna Al-Khusyuk? Sebelum kita sampaikan ayat-ayat dan hadis yang disampaikan oleh muallif, perlu difahami hakikat khusyuk. Makna al-khusyuk fil lughah secara bahasa, khasha'a khusyuan idza khada'a. Jadi khasha'a khusyuan idza khada', jika dia tunduk, dia patuh, pasrah kepada Allah Azza wa Jal, rendah diri. Makanya kalau seorang khusyuk dalam sholatnya, maka dia telah menghimpun apa yang ada dalam hatinya dan juga gerakannya karena Allah Azza wa Jal. Dan nanti akan dijelaskan pula ada khusyuk an-nifaq dan ada khusyuk iman. Khusyuk an-nifaq anggota badannya itu menampakkan kekhusyuan, tangannya, matanya, kakinya menampakkan kekhusyuan, namun hatinya kosong. Artinya batasannu'an wa takallufan. Ini yang madzmum. Ini khusyuk nifaq, ini yang madzmum. Makanya khusyuk itu dimulai dari hati. Khusyuk itu dimulai dari hati. Kalau hatinya khusyuk, betul-betul tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal, anggota badan yang lainnya akan ikut khusyuk. Jadi khusyuk, khusyuk dikatakan oleh Ibn al-Athir, al-khusyuk fi shaut wal basar wal khudu'i fil badan. Jadi khusyuk tadi itu tunduk patuh, khusyuk dalam pandangan, dalam suara, ya bagaikan tunduknya badan. Artinya dia menundukkan baik itu pandangannya, baik itu suaranya, khusyuk. Wal khusyu'u wal khudu'u wat tawadhu' bi makna wahid. Al-Jurjani mengatakan khusyu', khudu', tawadhu' maknanya satu. Yaqulu Ibnu Qayyim al khusyu'u huwal inkhifad wadh-dhull was-sukun. Jadi asal kata khusyu' secara bahasa itu adalah tunduk, merasa hina, tunduk kepada Allah Azza wa Jal, merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jal. Adapun secara istilah khusyuk adalah al-inqiyadu lil haq, yaitu tunduk dan patuh kepada kebenaran al-haq. Wa qila al-khawfu da'im fil qalb. Sebagian mengatakan khusyuk adalah rasa takut yang ada di dalam hati. Jadi senantiasa takut kepada Allah yang ada dalam hati. يقول ابن رجب الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره. Jadi khusyuk ini adalah
hati yang lunak, yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Makanya dikatakan oleh Al-Qurtubi, demikian pula Ibnu Al-Qayyim, bahwasanya al-khusyu' mahalluhul qalb. Khusyu' ini tempatnya hati, wa huwal asl. Al-asl fil khusyu'ul qalb. Khusyu'ul qalb yang mana akan membuahkan pada anggota badan. Maksudnya akan nampak. Fa idza khasha'a al-qalbu khasha'atil jawarih kulluha li khusyu'i. Apabila hati telah khusyuk, tunduk batu kepada Allah, pasrah rendah diri di hadapan Allah, maka anggota badan yang lain akan khusyuk. Jadi aslul khusyuk, khusyukul qalb. Makanya dikatakan oleh As-Sa'di, wal khusyu'u huwa khudurul qalbi waqta talabbusihi bi ta'atillah. Menghadirkan hati saat ibadah kepada Allah Azza wa Jal, entah itu ibadah sholat khususnya yang senantiasa terulang dalam sehari minimal 5 waktu, dan nanti kalau ditambah dengan nawafil banyak sekali, atau dalam ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa. Kalau hatinya khusyuk, maka anggota badannya akan khusyuk pula. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Jadi saat melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, hati itu dihadirkan dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya tentunya, bagaimana seorang bisa menghadirkan bahwasanya ini adalah ibadah? Tentunya dengan ilmu. Yang saya lakukan ini adalah ibadah, tentunya dengan ilmu. Memahami hakikat ibadah yang dilaksanakan, menghayati ibadah yang dia kerjakan. Wasukunu zahirihi wa batinih. Jadi tenang hati dan juga anggota badannya, zahir dan batinnya. Kemudian ini dikatakan oleh Sa'di, ini adalah khusyu'un khas. Adapun khusyu' ad-da'im, khusyu' yang senantiasa yang ada pada al-mu'min, yang seharusnya ada pada mu'min, yaitu yang muncul timbul dengan dia memahami, mengenali Allah dan hak-hak Allah, dan senantiasa terawasi oleh Allah. Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah menambahkan dalam kitabnya itu kaitan dengan al-khusyuk. Beliau mengatakan hakikat khusyuk itu iltizamun amaliyun bi ta'atillah wa tarku ma'siyah. Jadi khusyuk itu ya tentu secara umum ini, ya sekali lagi tadi, kalau dikatakan khusyuk kadang banyak difahami dalam sholat saja. Hakikatnya bukan hanya sholat saja. Naam, sholat dibutuhkan kita khusyuk. Namun dalam ibadah kepada Allah, pada umumnya kita diminta untuk khusyuk. Fa innal khusyuk, dikatakan oleh Syekh Salim, iltizamun amaliyun bi ta'atillah. Senantiasa menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah,
meninggalkan maksiat-maksiatnya. Beliau mengatakan juga, menambahkan, hayatun fin nafsil mutmainnah, suatu hayah, suatu sikap jiwa yang tenang, yadhharu minha alal jawa, yang akan nampak pada anggota badan, maksudnya anggota jawa, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya ikut khusyuk. Sukunun wa waqar, ada kewibawaan dan ada ketenangan. Karena apa? Karena taat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ditambahkan pula oleh beliau, ta'assurul qalb. Ini semuanya hakikat khusyuk. Artinya khusyuk itu melingkupi atau mencakup makna ini. Ta'assurul qalbi bi jalalillah wa istikhdari 'azamatihi wa haibatihi. Jadi hati yang tata'assur, yang istilahnya dia terpengaruh atau dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, hati yang betul-betul menjiwai akan keagungan Allah sehingga dia tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala qiyamul qalbi baina yadayillahi Azza wa Jalla bil khudu'i wadh-dhul. Jadi qiyamul qalb, hati yang sama dengan yang sebelumnya, hati yang pasrah dan tunduk dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah hakikat khusyuk. Ketika kita telah memahami hakikat khusyuk, maka kita akan bisa memahami apa yang dimaksud oleh muallif, penulis. Muallif menyampaikan dua ayat. Ayat yang pertama, wal khashi'ina wal khashi'at, surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Azza wa Jal, ini penggalan dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 35 panjang sekali. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat. Dengan sifat ini, sungguh laki-laki, perempuan, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, innal muslimina wal muslimat. Muslim dari kalangan laki-laki, muslimah dari kalangan perempuan, mukmin, mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, qanitin wal qanitat. Qanitin, laki-laki yang taat kepada Allah. Qanitat, perempuan yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sadiqina was-sadiqat. Was-sabirina was-sabirat. Demikian juga laki-laki dan perempuan yang benar, jujur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang sabar, dan disebutkan yang khusyuk dari laki-laki dan perempuan. Intinya ayat ini di dalamnya terdapat kelebihan dan juga keutamaan dan pahala. Disebutkan di ayat, di akhir ayat itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan, di penghujung ayat itu 35, Allah akan menyiapkan, menyediakan bagi mereka. Siapa mereka? Muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, yang taat kepada Allah dari laki-laki dan perempuan, yang jujur di hadapan Allah dari laki-laki dan perempuan, yang sabar dari laki-laki dan perempuan, khashirina, yang khusyuk dari laki-laki dan perempuan. Semuanya yang disebutkan pada ayat itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima.
Allah akan menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi di sini al-muallif mengambil potongan wal khashi'ina wal khashi'at, dikatakan oleh Syekh Sa'di, al khashi'ina fi jami'i akhwalihim, khusyuk dalam segala keadaannya, bukan hanya salat. Bukan hanya sholat, dalam sholat na'am. Dan juga di luar sholat khusyuk. Khususan fi ibadatihim. Khususan fi salawatihim. Khususnya dalam ibadah mereka dan khususnya dalam sholat mereka. Jadi khusyuk di sini baik dalam sholat ataupun bukan dalam ibadah yang lain, dalam ibadah yang lainnya. Baik. Jadi pada ayat yang pertama, keutamaan khusyuk karena Allah. Jadi khusyuk ini ibadah hati dan wajib diperuntukkan hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala alam ya'nini alladhina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ini telah lewat pada bahasan yang sebelumnya, di bahasan apa? Ingat, ketika membahas tentang al-qalbus salim di halaman 90 itu telah kita lewati ayat ini, kaitan dengan hati yang selamat, hati yang salim, yang sehat, dan tanda-tandanya. Muallif menyampaikan ayat ini dan diulang kembali dalam bab al-khusyuk. Dan ini menunjukkan bahwasanya satu dalil yasluh untuk istidlal di bab ini, di bab ini, di bab ini. Dan ini menunjukkan akan syumul dalil Al-Quran wa Sunnah kadzalik. Bahwasanya dalil Al-Quran dan Sunnah itu mencakup. Makanya kalian kalau jumpai dalam ini mimbabil faedah dan sempat kita sampaikan sebelumnya, mimbabil faedah litullabi ilmin, kalau antum menjumpai hadis kumpulan Sahih Bukhari, sekarang atrafuhu. Jadi hadis disebutkan di bab sholat. Hadis tadi diulang kembali oleh Al-Imam Bukhari di bab yang lainnya. Bab shaum ada di bab yang lainnya. Bahkan diulang sampai 4-5 tempat. Ini menunjukkan bahwasanya satu dalil kadang yasluh. Bisa dijadikan dalil untuk ini meliputi ini dan yang lainnya. Wa hakadha al-Qur'an, demikian pula ayat al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an kadang satu ayat ini yasluh dalil untuk ini dan untuk yang lainnya, untuk wa tadul ala wus' dinil Islam, luasnya ajaran Islam kaitan dengan pemahaman ad-dalil. Ayat ini Surat Al-Hadid ayat 16 disebutkan di sini oleh muallif kaitan dengan bab al-khusyuk, yang mana Allah menegur hambanya. Alam ya'ni alladhina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka?
wala yakunu kalladina utul kitab. Janganlah mereka seperti orang yang menerima kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Janganlah mereka, ini peringatan kepada kita untuk tiba waktunya khusyuk kepada Allah Azza wa Jal. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum lidzikrillah, untuk dikir, mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan khusyuk terhadap apa yang telah Allah wahyukan kepada mereka yang ada dalam Al-Qur'an. Dan Allah memperingatkan, wala yakunu, janganlah sebagaimana sekelompok yang mendapatkan Alkitab kemudian selang waktu yang lama sampai hati mereka qasat qulubuhum, hati mereka itu keras. Masbab tidak mengindahkan perintah Allah yang dalam Alkitab, tidak mempedulikan larangan Allah. Wa katsiru minhum fasikun, dan banyak di antara mereka orang yang fasik. Baik. Disebutkan tadi disebutkan oleh ahlus salaf tentang ayat ini, kalau tidak salah riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika turun ayat ini dengan keislamannya as-salaf selang hanya beberapa tahun saja. Sebagian menyebutkan 4 tahun. Artinya Allah mengingatkan kepada sahabat, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum. Tidakkah tiba waktunya hati kaum mukmin yang beriman kepada Allah itu untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Adapun kita sudah sekian lama, artinya kita hendaknya juga, ini satu peringatan ya buat kita juga. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Baik. Yaqulu Syekh Sa'di kaitan dengan ayat ini, alam ya'ni alladziina aamanu an tahsha'a qulubuhum ay talinu bihim bihi qulubuhum wa tahsha'u li dzikrillah alladzi huwa alquran. Jadi hati mereka tunduk khusyuk mengingat Allah, dalam hal ini adalah Al-Qur'an, wa tanqadu li awamirihi wa zawajirih, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, wa ma nazala minal haq, dan apapun yang Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an itu. Wa fi hadha hasun 'ala al-ijtihad 'ala khushu'il qalbi lillah. Dikatakan oleh Sa'di, pada ayat ini terdapat anjuran kita untuk khusyuk, mendatangkan kekhusyuan hati karena Allah Azza wa Jal.
Tayyib. Kemudian disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Utsman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahr kullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ketika tiba waktu salat lima waktu, salat fardu wajib, salatun maktubah, salat lima waktu ya. Fayuhsin wudu'aha, kemudian dia membaguskan wudunya. Artinya dia wudu dengan syaratnya, kaifiyahnya, sunnah-sunnahnya. Artinya dia betul-betul menjalankan sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khusyu'aha wa ruku'aha. Asyahid pada hadis ini adalah kalimat wa khusyu'aha. Jadi dia betul-betul khusyuk. Demikian pula ketika ini dikatakan oleh ahlul ilmi, fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha, ay yu'addi hadhihi al-umura bi syurutiha wa kaifiyatiha ala ahsani wajhin. Artinya betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan ini dengan sebaik-baik keadaan, melakukan syarat-syaratnya, menjalankan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayusbihul wudu'a, dia menyempurnakan wudunya. Wa yu'ti kulla udhwin haqqahu minal ma, kemudian dia menyempurnakan setiap anggota badannya dengan air itu. Thumma yahsya'u fi salatih, kemudian dia khusyuk dalam salatnya. Bi an takunal jawarih kulluha muqbilatan 'ala Allahi mustakhdiratan 'azamatah, yaitu khusyuk dalam salatnya dengan istilahnya menghadirkan hati dan juga anggota badannya ini betul-betul menghadap Allah, menghadirkan keagungan Allah. Wa yutimmu arkanas salati, dan dia menyempurnakan rukun-rukun salat, baik itu rukuknya dan yang lainnya, sujud dan yang lainnya. Fa idza fa'ala al-muslimu dhalik kanat hadhihi al-a'malu ay as-salat sababan li takfirillahi. Jadi apabila dia menjalankan betul-betul sesuai ketentuan Nabi, menyempurnakan semuanya, maka akan menebus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan selain dosa-dosa besar. Malam yukti gabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ammal kabair fa'amruha ilallah. Adapun dosa besar, jadi yang dihapus, diampuni kesalahan-kesalahannya itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka kembali kepada Allah dan taubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Wa dzalika dahra kulluhu. Dan ini keutamaan ini adalah amun, bukan laisa mukhtassan bi waqtin muhaddad. Jadi keutamaan ini akan mumtaddud dahra kullah, sepanjang tahun. Sekali lagi hadis ini ada keutamaan tentang al-khusyu'. Wa an Abi Darda radhiyallahu an qala istaeedu billahi min khusyu'in nifaq. Sebelum kita pindah kepada hadis Abu Darda, ingat apa yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara permohonan kepada Allah, dan ini telah kita lewati babnya di halaman 100 itu. Di halaman 100 doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah berlindung. Berlindung kepada Allah azza wajal dari empat hal. Di antaranya adalah min qalbin la yakhsha. Berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Nah, kita pun hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah azza wajal dari hati yang tidak khusyuk. Wa an Abi Darda qala ista'idu billahi min khusyu'in nifaq. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, ista'idu, berlindunglah kalian kepada Allah azza wajal dari apa? Min khusyu'in nifaq. Dari khusyuk an-nifaq. Faqila lah, dikatakan kepadanya, wa ma khusyu'un nifaq? Apa itu khusyu'un nifaq? Qala antaral jasada khashian wal qalba laysa bi khashi. Seorang yang menampakkan kekhusyuan baik dalam jasadnya, dalam tangannya, matanya, semuanya ditampakkan khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk kepada Allah azza wajal. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, wal farqu baina khusyu'il imani wa khusyu'in nifaq. Di sana ada perbedaan antara khusyuk al-iman dan ada khusyuk an-nifaq. Wal'iyadu billah. Qal anna khusyuk al-imani khusyuk huwa khusyuk al-qalbi lillah bit-ta'zimi wal-ijlali wal-waqari wal-mahabati wal-hayai fayankasiru al-qalbu lillah kasratan multa'imatan minal wajali wal khajali wal hubbi wal hayai wa syuhudi ni'amillahi wa jinayatihi fayahsya'ul qalb la mahalata fayatba'uhu khusyu'ul jawal. Khusyu'ul qalb, khusyu'ul iman, jadi kekhusyuan yang tumbuh dari keimanan, muncul dari keimanan, yaitu kekhusyuan hati karena Allah, dengan mengagungkan Allah, tunduk, patuh, haibah, malu, haya kepada Allah. Fayangkasirul qalbu kasratan, sehingga hati ini merasa hina di hadapan Allah, malu, cinta, wajal, khajal, dan bahkan juga mengakui akan nikmat-nikmat Allah yang ada padanya, yang Allah karuniakan kepadanya, sehingga hatinya khusyuk dan diikuti oleh anggota badannya. Ini khusyul iman. Kemudian beliau Ibnu Qayyim melanjutkan, wa amma khusyul nifaq fayabdu awa alal jawarihi tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashi'. Adapun khusyuk nifaq, khusyuk yang nampak dalam anggota badannya. Tasannu'an, hanya pura-pura saja. Takallufan, dia paksakan. Oh,
karena ada yang melihat atau bagaimana, pokoknya dia hatinya tidak khusyuk. Wal qalbu ghairu khashi'. Wa kana ba'du as-sahaba yaqul a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aini. Wa kana ba'du as-sahaba, kemudian dinukilkan oleh Ibnu Qayyim menyebutkan ba'du as-sahaba, yang disebutkan di sini adalah Abu Darda, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Qila wa ma khusyu'un nifaq? Qala an yura al-jasad khashi'an wal qalbu ghairu khashi'. Jadi kalau khusyuk itu telah ada di hati, maka akan muncul dalam anggota badan. Tapi kalau hati belum khusyuk, niscaya anggota badan tidak akan bisa khusyuk. Dan kalau toh dia khusyuk, takallufan wa tasannu'an nifaqan. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya tentunya harus diyakini dengan hati. Al-mu'min la yunafik. Al-mu'min la yunafik. Masalah dia cinta kepada temannya. Lillah wa fillah. Ana uhibbuka lillah wa fillah. Emang hatinya cinta. Karena temannya mencintai Allah Azza wa Jalla, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia mengatakan ana uhibbuka lillah wa fillah. La yunafik halal mu'min. Dikatakan oleh Hudzaifah Ibn al-Yaman, iyyakum wa khusyu'in nifaq wa khusyu'an nifaq. Nah, ini sama dengan riwayat tadi Abdullah Abu Darda, Hudzaifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dalam Madarij as-Salikin, iyakum wa khusyu'an nifaq. Hati-hati kalian dengan khusyu'an nifaq. Khusyuk yang nifaq, hati dengan luar itu beda. Memang kita tidak ada yang tahu hati ya. Hati yang tahu pemilik hati dan Allah Azza wa Jal. Hati yang mengetahui Allah Azza wa Jal. Makanya penting sekali untuk masing-masing mengintrospeksi, melihat kembali kepada hati masing-masing, memperbaiki hatinya. Apakah ana munafik? Apakah munafik waliyadu billah? Atau betul-betul mahabbahnya lillah wa fillah? Atau wahakadah, hayanya apakah munafik atau betul-betul lillah karena Allah Azza wa Jal? Ya masing-masing yang, dan Allah Azza wa Jal yang tahu. Qila lahu wa ma khusyu'un nifaq, qala anta kal jasada khashian wal qalbu laysa bi khashi. Jadi khusyu'un nifaq itu dikatakan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an, engkau melihat jasad itu khusyuk namun hatinya tidak khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Ibnu Qayyim, husnu adabiz zahir unwanu adabil batin. Masyaallah. Al-Imam Ibn Qayyim menukilkan dari Ba'adul Arifin, husnu adab al-zahir unwanu adab al-batin, waru'a ba'aduhun rajulan khasyial mengkabain wal-badan yafulan al-khusyu'ah huna wa syaruh. Al-Qulim, di sini juga dinukilkan nukilan Aisyah. Wan Aisyah anha ghatuna sanyam suna yatamatu wa yatamawatuna fi misyatihim. Disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melihat sekelompok laki-laki, sekelompok manusia jalan, wa yatamawatuna, yatamawatun fi misyatihim tadhahara kaannahu mayyit. Jadi ya tadhahara bidhauf, menampakkan lemah karena banyak ibadah, zuhud, banyaknya puasa dan lainnya, dia tidak giat, menampakkan kayak lesu, lemah, seakan-akan dia yatamawatun, tamawat, yatamawat itu tadhaharu bil maut, tadhaharu
بأنه ميت تظاهر بالضعف menampakkan kelemahannya. Fasa'alat an haula, kemudian Aisyah menanya siapa mereka. Qila laha nusaq, dikatakan kepadanya nusaq. Nusaq itu apa? Ahli ibadah, ai ubad. Faqalat, apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Perhatikan jawabannya. Kana Umar bin Al-Khattab, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, as-sahabiyul jalil. Idza masya asra'a, jika dia jalan dia cepat. Maksudnya tidak loyo gitu, tidak malas akan aduh. Wa idza qala asma', apabila dia menyampaikan sesuatu, asma', didengar oleh yang lain. Wa idza daraba auja, apabila dia menghukum sakit hukumannya, artinya auja memberi efek jera. Wa idza at'ama asba', apabila dia memberi makan dia mengenyangkan. Wa kana huwan nasiku haqqo, dialah an-nasik al-abid, yang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang hak. Asyahid di sini idza masya asra'a, bukan taka malas atau seakan-akan kecapean dari ibadahnya kada wa kada. Nah ini kan kaitan dengan tadhahur, tadhahara bidh-dhurf. Ala kullin, insyaallah kita lanjutkan. Wa kana masruq. Tayyib, ala adan awalan. Nujib ala al-asila insyaallah. Tayyib. Insyaallah kita lanjutkan bahasan tentang al-khusyuk lillah, masih banyak. Dan disebutkan sebetulnya dalam salah satu nukilan Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan bahwasanya awalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyuk, pertama yang akan diambil, yang hilang dari agama kalian adalah khusyuk. Artinya tidak khusyuk hatinya. Wa akhir ma tafqiduna min dinikum as-salah, dan yang terakhir dari yang akan dicabut dari agama kalian adalah as-salah. Fa rubba musallin la khayra fi, berapa banyak orang yang sholat namun tidak ada kebaikan, dia hanya menjalankan lepas kewajiban, itu aja. Wa yushiku an tadkhula masjidu al jama'ah fala tara fihim khashi'ah, dan hampir-hampir saja engkau masuk sebuah masjid sholat jama'ah dan engkau tidak melihat di antara mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin al-Yaman ini, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sudah mulai banyak. Makanya kita hendaknya memperbaiki hati, menanamkan ilmu, membekali dengan ilmu, khususnya khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, insyaallah kita lanjutkan di bahasan akan datang kaitan dengan khusyuk lillah azza wa jal. Ini ada beberapa soal yang belum sempat saya tanggapi pada kesempatan yang lalu, sedikit saya ingin tanggapi. Ahsanallah ilaikum ya ustadi, ana selalu ingin terlihat baik di depan ustad, guru, guru ana. Apabila ada guru ana yang mengetahui aib buruk yang ada pada diri ana, ana sedih dan takut. Apakah yang demikian itu riya? Lah, ini insyaallah tanda-tanda kebaikan. Namun tetap perbaiki hati. Siapapun kita pastinya ingin terlihat dalam keadaan baik. Tidak ada yang ingin terlihat aibnya. Oh, fulan punya. Setiap kita ada aib. Setiap kita punya aib.
Dan al-aqil minna, orang yang berakal di antara kita, tidak ingin aibnya diketahui oleh yang lain. Seorang murid ketika ingin diketahui dalam keadaan baik oleh gurunya, na'am, hal tayyib. Namun hendaknya ditingkatkan, perbaiki hati, hati, hati. Selain kita menampakkan kebaikan, hati kita pun diperbaiki, dibersihkan. Supaya tidak hanya, supaya tidak nifak, kita tampakkan yang baik, tapi kita tidak meyakini itu baik. Ada nifak nantinya. Waliyadzibillah. Apakah yang dipikirkan riya? Tidak. Riya itu melakukan amalan karena manusia. Sedangkan dia tidak. Dia ingin terlihat baik di depan gurunya. Kecuali kalau dia melakukan suatu amalan karena gurunya untuk dilihat, lain lagi. Dia melakukan puasa untuk dilihat supaya dia ahli puasa. Dia melakukan sholat di shaful awal supaya dianggap. Nah, ini riya namanya. Tapi kalau dia ingin terlihat baik oleh gurunya, insya Allah yang demikian tidak tergolong riya selama tidak melakukan amalan karena manusia atau meninggalkan suatu amalan karena manusia. Nah, itu riya. Allahu a'lam. Apa hukum seorang muslim mendiamkan saudaranya tanpa alasan yang jelas dan selalu membuang muka ketika berpas-pasan, selalu memasang wajah yang masam tanpa senyum sedikit pun? Apakah orang seperti ini perlu diruqyah? Diruqyah dengan ilmu. Diruqyah dengan ilmu, dengan adab al-islamiyah. Diingatkan, ya akhi taqillah, anta muta'alla, anta talib ilim, anta hendaknya bersifat dengan an-nabi. Apakah nabi melakukan hal kama hadza? Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan afsus salama bainakum, kemudian sedekah itu dengan kita senyum kepada temannya. Disampaikan, diruqyah dengan ilmu, dengan sunnah. Itu aja sudah. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Mal farqu bainal hub wal ishq? Ada soal. Susah untuk saya tidak tahu. Apa perbedaan antara cinta dengan ishq? Ada bahasan bagi yang ingin membahas fa'alaik di kitab Ibnu Qayyim Raudhatul Muhibbin. Saya tidak bisa jawab ini. Wallahu a'lam. Wa kaifa ilajul qalbi min ishqin libratin tazawwaj. Sudah dinikahi, halalkan. Setelah dihalalkan, insyaallah hilang ishqnya nanti. Jadi dihalalin dulu ya. Supaya jadi ishqnya ishq halal nantinya. Bukan isik haram nantinya dengan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu la'la. Intinya untuk hub wal isik yang paling lengkap atau yang tawil, yang panjang lebar dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Sudah itu ada terjemahannya. Tapi wallahu a'lam terjemahannya apakah sesuai dengan aslinya. Wallahu a'lam. Nahnu na'lam anna al-kadhiba min al-kaba'ir wa anna minna hunaka man ta'awwada fi dhalik fa kayfa at-tawba min hadhihi al-kabira hal 'alaina an nubayyin min an kadhibi ma takallamna fi al-madi aw yaqdafi bi taubatin ila Allah. Tayyib. Ini penanya menanya terkaitan dengan dusta, termasuk kabira min kaba'ir dhunub. Na'am. Dan ada seorang yang terbiasa dengan dusta ini. Bagaimana taubatnya? Apakah kita kemudian mengakui yang telah lewat atau cukup taubat kepada Allah? Taubat dilihat
masailnya, apakah terkait dengan hukuk al-adamiyin atau hanya hukuk al-azza wa jal. Jika terkait dengan hak-hak Allah, cukup dengan taubat yang jujur kepada Allah azza wa jal, taubatan shadiqah. Namun apabila terkait dengan hak-hak manusia yang dirugikan atau hak-hak manusia yang diambil, maka wajib meminta kehalalannya. Kalau tidak memungkinkan, kalau disebutkan nanti ya taghattab alaihi mafasid, kalau disebutkan begini 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 nanti dampaknya lebih jelek dan yang lainnya, ba'du ahlul ilmi mengatakan coba didoakan atau tuhsin ilai, dengan kita berbuat baik kepadanya kalau masih hidup, atau kita doakan kalau dia sudah meninggal ampunan, kita doakan hal-hal, atau kalau kita mengambil uangnya kita sedekah untuk dia. Kalau tidak memungkinkan untuk disampaikan, kadang kalau disampaikan ini bahkan bisa dampaknya lebih besar daripada didiamkan. Ya ini dalam hal ini ngelihat keadaan-keadaannya. Kesimpulannya, at-taubah wajib kepada Allah jika itu hak Allah dengan ketiga ketentuan. Mahwa an-nadam, al-iqla' minadzam, kemudian apa? Al-azmu ala adamil audah, menyesal. Kemudian apa? Meninggalkan dan tidak kembali kepada suatu dosa itu. Tapi kalau hak manusia, tambahkan satu, meminta kehalalannya di dunia sebelum nanti dikisos di al-akhirah. Taib, nakifilahuna, wallahu ta'ala ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.